Perlawanan Bola Sepak Hasnal Bolkiah Trophy. Kejohanan Bola Sepak bagi Belia ASEAN bagi tahun 2014. Prestasi menarik dari kedua pasukan pada malam ini. Ini sebahagian penyokong-penyokong yang menyaksikan perlawanan. Yang jelas kelihatan. Yang ini pula penyokong pasukan Vietnam yang terus memberikan sorakan padu kepada pasukan mereka. Terus bersemangat memberikan persembahan terbaik dalam perlawanan yang sangat penting bagi kedua-dua pasukan pada ketika ini. Ini dia pengadil perlawanan, Sepa Siut Fong Sanit, dibantu oleh Somphaban Long Sat dan pengadil dua Jeffrey Vallis serta pengadil keempat perlawanan Sivakon Pu Udom. Pasukan Brunei Darussalam. Itu dia sepak bola bersedia dilakukan. Permainan yang tenang saja pertahanan Brunei Darussalam. Itu serangan pertama dari pasukan Vietnam Johari. Sungguh mencemaskan. Sekali lagi berbahaya. Oh, dapat diselamatkan. Kita lihat sedikit. Yang tidak suka untuk kita lihat ialah kesilapan Johari. Ya, memang. Kita lebih suka pemain-pemain ini menjaringkan gol dengan cara yang diusahakan ya. Ya. Berbanding kesilapan mudah yang dilakukan. Inilah yang perlu diawasi oleh pasukan Brunei Darussalam. Sementara pasukan Brunei Darussalam juga percubaan. Itulah gol pertama. Kita lihat. Seolah dengan mudah pemain Vietnam ini. Itulah gol pertama. Itulah gol pertama perlawanan pada minit ke-8. Wan Phuong Ong Doi. Dengan petara. Ini ulang tayang tadi rembatan Leret. Jersey 7 membuka ruang ke sebelah kiri sebelum melakukan lepaskan rembatan yang mengecewakan Azman Ilham Ahmad Nor dan juga penyokong-penyokong Brunei. Kita saksikan mula-mula menarik dua pemain pertahanan Brunei sebelum melepaskan rembatan sekaligus menewaskan Azman Ilham. Bijak pemain ini Jersey 7 Nguyen Phuong Ong Doi. Ke kawasan penalti ini dia penjaring gol pertama Vietnam pada minit ke-9 tadi. Peluang untuk Vietnam. Pemain Brunei Darussalam kembali mengukuhkan pertahanan. Azman Ilham menyelamatkan keadaan. Kita saksikan Azman Ilham menyelamatkan keadaan. Bertindak berani untuk menyelamatkan keadaan ini. Okay, sekali lagi ulang tayang. Kita lihat Renguan Van Thon cuba mendapat yang banyak menggunakan ruang tersebut. Adi Said ditarik baju, permainan diteruskan. Dibantu dengan cepat oleh pemain-pemain tengah Brunei Darussalam. Adi Said lakukan sepakan. Oh, gol! Itulah gol penyamaan. Satu sepakan yang cukup bertenaga dan mengelirukan penjaga gol Vietnam. Saksikan ulang tayang melantun ke tanah sebelum menerjah jaring. Sepakan Adi Said begitu baik sekali. Sepakan Adi Said gol kelima Adi Said dalam kejohanan ini. Memang setiap lawanan kas. Ini dia penjaring gol pertama Brunei dan gol penyamaan. Keras ref sepak. Rembatan dari luar petak penalti. Darussalam, dipersilakan tadi. Dipersilakan Ong Kuyura. Jadi telah berada di perlawanan
Wan Benton dan juga Wan Chong Fong, ketua pasukan. Itu jadikan bahaya untuk Wan Salam. Oh, tengah gol kedua. Kesilapan tadi. Satu serangan yang nampak mudah. Dapat dilepaskan oleh penyerang JC 18. Kacir-kacir di benteng pertahanan itu menerusi Ridwan dan juga Khairil Sami yang begitu mudah untuk ditewaskan untuk gol kedua Vietnam. Kita saksikan tadi gerakan pantas pemain Vietnam ini. Pemain pertahanan berada di luar posisi. Tapi pengadil menghadirkan memberikan advantage untuk pemain Vietnam ini. Biarpun nampak ditarik oleh Ridwan untuk gol kedua Vietnam. Rekwan dan juga Asnawi bersedia. Tanda oleh pemain Vietnam masih berlaku pergelutan. Satu dua, bijak pemain ini. Vietnam mengatur gerakan. Peluang untuk Vietnam. Percubaan. Sepakan penjuru untuk Vietnam. Seolah-olah pemain-pemain Vietnam menutup ruang hantaran. Dan Vietnam perlu mengatur gerakan. Bahaya untuk Brunei. Pantas. Jo Khairi. Pada di side. Luang untuk Jo Khairi. Percubaan Jo Khairi. Kanan ke atas. Bijak gerakan kali ini. Adisai. Dua Adisai. Ini dia umpanan lorongan baik. Disudahkan dengan tenang oleh Adisai. Untuk menjadikan kedudukan dua sama. Lorongan daripada Abdul Azim Abdul Rashid. Membuka ruang untuk Adisai. Yang tidak mensia-siakan peluang ini. Saksikan Adisaid sekali lagi jaringkan gol untuk pasukan Brunei Darussalam. Yang paling dekat, paling hampir untuk jaringkan gol ketiga. Kerana seimbang permainan ini. Nasib masih menjebelahi pintu gol Brunei walaupun sudah tertewas penjaga gol Brunei Azmani Laham pada minit ke-87. Jadi selamat bagi pintu gol Brunei bagi pasukan Vietnam mendului dengan bola tekanan tengah bagi pasukan Vietnam. Itulah berakhirnya perlawanan. Berkesudahan Brunei Darussalam. Peringkat Sri dua sama dengan pasukan Vietnam. Jadinya kalau kita lihat secara matematiknya. Yang menarik Adi ya, kerana Malaysia akan bertemu dengan Brunei. Sementara Vietnam akan bertemu dengan Kemboja. Dan apa yang kita lihat perlawanan Malaysia dan Kemboja pada besok juga akan menentukan. Dan jika berkedudukan